Berikutnya saudara, rindu dengan orang tua dua kakak beradik yang sedang menempuh pendidikan pesantren di Banten nekat menyeberangi Selat Sunda tanpa pengawasan orang dewasa demi bisa bertemu orang tuanya di Lampung Selatan. Keduanya ditemukan kebingungan oleh petugas di dalam kapal feri. Rumahnya di mana? Rumahnya? Dua bocah kakak beradik bernama Reihan dan Imam yang baru berusia 10 dan 7 tahun ini melewati perjalanan panjang dari Banten menuju Lampung demi bisa bertemu kedua orang tuanya. Reihan dan Imam merupakan santri yang sejak 2 tahun lalu menimba ilmu di Pondok Pesantren El Rabani, Serang, Banten. Keduanya rindu ingin melihat kedua orang tuanya yang tinggal di Waihuli, Lampung Selatan. Kerinduan yang begitu dalam membuat kedua bocah ini nekat kabur dari pondok pesantren dan menyeberangi Selat Sunda tanpa didampingi orang dewasa. Keduanya ditemukan oleh petugas kapal feri dalam kondisi kebingungan. Petugas pun melaporkan hal ini ke pihak kepolisian kawasan pelabuhan Bakauheni seusai berlabuh. Lantaran sulit diajak berbicara karena ketakutan, polisi pun mengajak kedua bocah ini makan dan bermain di sekitar pelabuhan. Hingga akhirnya terbuka untuk memberikan informasi mengenai tempat tinggalnya. Awal mulanya kita tanyakan terlebih dahulu atas nama siapa, kampung halamannya di mana, terus alasannya kenapa dia pulang ke Lampung. Kalau pengakuan dari saudara Reihan dan Imam, jadi mereka pulang ke Lampung karena dasar kangen dengan orang tua. Karena mereka dipondokan di Rangkas, jadi mereka ingin pulang karena sudah 2 tahun tidak pulang ke Lampung. Berita hilangnya Reihan dan Imam baru diketahui keluarga 1 hari setelahnya. Dan bersyukur saat siang hari, keluarga sudah bisa mendapatkan kabar bahwa Reihan dan Imam selamat. Reihan dan Imam sebenarnya baru saja pulang ke kampung halamannya saat Lebaran kemarin. Namun mereka masih sangat rindu dengan keluarganya dan membuat mereka nekat untuk pulang meski hanya mengantongi uang yang tak banyak. Mbaknya di memang mamanya yang ngandain nyuruh ke Mondok di Serang Banten situ. Kemarin tuh Lebaran pulang, hari Lebaran itu kan 2 minggu di sini di Lampung. Terus dia pulang lagi ke situ, diantar sana lagi sama bapaknya ke Serang lagi ke Banten. Gimana nih perasaan kita nih udah ketemu sama Reihan sama Imam? Alhamdulillah, senang. Kalau gimana kalau dia nggak ketemu kan, kalau hilang kan gimana? Nah, kayak mana? Nah, sama Nana ini. Alhamdulillah. Keluarga bersyukur dapat bertemu dengan Reihan dan Imam dan meminta mereka untuk tidak berbuat nekat lagi karena khawatir akan keselamatan keduanya. Tuku Halicia, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung.